Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Bertemu lagi kita di Al-Mawaddah Channel. Subhanallah, sahabat-sahabat. Cuba tengok, cuba renung awan. Subhanallah. Sangat indah sebenarnya pemandangan pada pagi ini. Sekarang lebih kurang pukul 8.30 pagi waktu Makkah. Cuaca di sekitar 18 darjah Celsius. Okey, kami nak ke mana ni? Okey, tunggu sekejap kita tengok. Sementara tu sahabat-sahabat, nikmatilah pemandangan indah di waktu pagi di Mekah. Sebenarnya kami dah melepasi tanah haram ni, sekarang dah masuk di tanah halal. Dalam cuaca yang sangat indah ini, sangat segar, tiba-tiba kami teringat nak masuk kampung sebenarnya. Subhanallah, tengok bukit bukaunya. Allahu Akbar, sangat indah. Jadi hari ni kami nak mencari kampung. Nak tengok macam mana keadaan kampung di Arab Saudi ini. Macam kampung kita kat Malaysia tak? Okey, jom tengok. Jadi kami sekarang berada di kampung yang terletak di Lembah Hunain. Kampung ini bernama As-Sabuhah. Ia terletak di bahagian timur Makkah Al-Mukarramah. Lebih kurang 45 minit perjalanan dari Makkah, atau dengan lebih tepat dari Masjidil Haram. Suatu masa dahulu, kampung ini seolah-olah menjadi satu kampung yang dilupakan oleh pihak pemerintah. Disebabkan kurangnya kemudahan infrastruktur, kemudahan asas seperti elektrik, air dan juga masjid. Namun kini, Masya Allah, Tabarakallah, lihatlah suasana di kampung ini. Ia mempunyai penduduk di sekitar 1,500 orang begitu, Dan kampung ini juga pernah menjadi sedikit isu, disebabkan pertukaran nama kampung, pihak penguasa ingin menukar nama kampung tapi dibantah oleh penduduk kampung sini. Pagi ni kelihatan agak sunyi, tapi yang kita nampak cuma kanak-kanak lah sedang berjalan, rasa nak pergi kedai tu, kami terus ikut melalui lorong sini dan nampaknya sehingga sini ada macam jalan mati, kita tak boleh nak pergi lagi, jadi kami patah balik lah. Sekarang dah dapat kemudahan sekolah di kampung ini. Kalau kita nampak sekarang merupakan Madrasah Sabuha Al-Ibtidaiyah, sekolah untuk lelaki, banin. Atau lebih tepatnya sekolah rendah. Kawasan lembah di kampung ini kelihatan sangat subur, Masya Allah. Terdapat kebun, kalau kita nampak sini ada sikit pohon kurma dan juga kebun lah yang ditanam dengan, tak pasti ditanam apa kat sini, tapi nampak macam ditanam dengan pokok-pokok lah, nampak kehijauan di sebalik ini, Belah ni ada kebun. Okey, kita teruskan perjalanan ke atas sedikit, masih dalam kampung Sabuhah. Dari segi binaan rumah, kebanyakan rumah di kampung ini adalah rumah setingkat lah, satu tingkat dan juga dua tingkat. Tak seperti di kota Makkah lah, yang bertingkat-tingkat sehingga 4-5 tingkat begitu. Kelihatan kemudahan elektrik pun dah memang ada di sini lah. Rumah pun cantik-cantik, Masya Allah. Nampak rumah besar lagi, nampak di sini, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau sahabat-sahabat boleh tengok di sebelah kiri, kelihatan bertembok begini. Ini biasalah di rumah di Arab Saudi ni, kebanyakannya memang bertutup lah, bertembok, begini. Masjid pun ada di sini, itu kelihatan masjid. Kami nak singgah sekejap di masjid ni lah. Ini masjid dah, jam
Sabuha. Kita tinggal sat kat masjid dia, insya-Allah. Masjid eh. Nak solat? Ya. Dah. Jadi kami teruskan perjalanan untuk keluar dari kampung Sabuhah ini, ya, sambil menikmati pemandangan dan cuaca sejuk segar di pagi hari ini. Oh, tu bakalah. Ayat. Okay, ya. Tapi rumah dia pun tingkat lah kan. Tingkat kedua ni untuk apa? Rooftop. Kertas banyak di sini tanam. Kita masuk lagi ke dalam kampung. Tengok di kampung Sabuhah ni apa lagi ada. Sedap nama kampung dia, Sabuhah. Oh, masya-Allah. Tu ada telaga. Mana? Haa, ada telaga eh. Macam inilah keadaan rumahnya. Kebanyakannya dua tingkat lah. Dia bukan bentuk apa satu bangunan. Oh, best lah bang eh, duduk kampung ni. Wah, Masya Allah. Haa, tu ada telaga, ada pump. Ada telaga kan tempat tangki sebenarnya ayak ni. Banyak air kat sini. Rumah ni pun masing-masing ada tangki di atas. Keadaan rumah mereka setingkat atau dua tingkat di sini. Sembilan setengah dah suhu masih lagi. Ya, sekarang 9:30 pagi, suhu 18 darjah Celsius. Matahari tengok dah tinggi, tapi cuaca sejuk, angin sejuk. Oh, dia macam tangki ya ni, bukan telaga. Ya, dia buat tangki bawah tak besar dia punya tangki. Tangki dia besar. Kita kena buat gini lah Syiwa, tangki miniature. Oh, macam tu kan. Aku nampak tangki air dia besar, yang putih tu. Kita buat apa? Siap rumah ada tangki air. Pakcik yang buat pipe kat rumah kita ni, dia kata tak perlu tangki besar lah lah ni. Tak perlu tangki kat rumah. Buat tangki kat bawah sap-sap. Ini adalah Sabuhah Park ataupun Taman Rekreasi Sabuhah yang telah dibangunkan pada tahun 2016 atau 2017 begitu. Dan kawasan park ini sangat pentinglah bagi penduduk di sini. Sebab kedudukan dia memang terletak di jalan yang penting, iaitu Makkah Asail dengan Ataif Ataif Road ya, jalan Makkah Asail Ataif. Jadi jazakumullahu khair sahabat-sahabat yang setia bersama kami di Kampung As-Sabuhah. Kampung yang suatu masa dulu dilupakan namun kini telah mendapat pelbagai pembangunan. Masya-Allah, tabarakallah. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.